Loh, itu kan perempuan yang waktu aku lihat berantem sama Al. Iya, itu istrinya Al. Siapa yang sakit? Lebih baik aku lihat. Maaf Bu Andin, bisa ikut saya ke bagian administrasi sebentar? Soalnya masih banyak yang perlu diurus dan obat Bapak juga yang perlu diambil. Iya. Mas, sebentar ya. Sorry, maaf ya. Loh, itu kan Al. Sama siapa ya dia? Aldebaran? Ya Allah, berikan perlindungan pada suamiku ya Allah. Jangan biarkan dia terluka. Jaga dia ya Allah. Saya kasih peringatan pertama buat kalian. Keluar dari rumah saya baik-baik. Kita pantang pulang sebelum kita dapat hasil. Yakin? Kalian gak akan nyesel. Lu yang bakal nyesel. Lu lihat aja deh. Bu, Pak, tunggu sebentar ya. Dokter sudah menuju ke sini. Dokter, tolongin suami saya dong. Ya, Ibu tenang ya, Bu ya. Biar saya periksa dulu. Sekarang silakan Ibu tunggu di ruang tunggu. Ya. Mas, aku tinggal ya. Sus, saya boleh nemenin kan, Sus? Saya dokter juga. Boleh. Bici, Tante tunggu di luar ya. Iya, Tante. Iya. Aku gak mau kehilangan dia. Aku mohon ya Allah. Cuma dia yang selalu melindungi aku ya Allah.
Aku gak mau kamu kenapa-napa, Mas. Bahkan di saat kamu tersakiti karena saya, kamu tetap memperhatikan rasa sakit saya, Din. Seandainya saja saya bisa bilang ke kamu kalau sebenarnya saya ingin kamu tetap di sini. Sebenarnya apa yang terjadi, Al? Kamu bilang kamu gak cinta sama istri kamu. Tapi kenapa kamu nikahin dia? Dan kenapa kamu merahasiakan ini dari mamah kamu? Al. Obatnya Rena sudah sama Kiki. Nanti kalau dia demam lagi, bisa dikasih. Makasih. Andin. Maaf, kamu jadi salah paham. Tapi yang harus kamu tahu, dari dulu aku sama Ali itu hanya berteman. Dan sampai sekarang pun kami hanya berteman.